Ayo, cuci tangan. Sorry banget, harusnya bilang tak usah cuci tangan. Ini kan kesannya bercanda toh? Jadi, be harus bilang stop cuci tangan. Stop cegah virus corona. Bison paham. Ayo lah Jenny, ini cuma sendirian sah untuk orang-orang yang sampai di sampai peduli. Bebah, bebah, oke, stop cuci tangan. Dari dulu nih, kata Son Panas, cuci tangan, Mak. Ente udah sehat, Sani. Jangan terlalu lebe, do. Jangan terlalu takut, ya. Tak usah pakai masker. Tak usah peduli orang lain. Keluar, sah. Jalan-jalan. Bikin keliburan tuh, bro. Soalnya saya buat Son takut pi virus. Ki anak pagi ini nih. Orang NTT kan kebal dengan virus, toh. Aman, sah. NTT itu panas, sah. Mana ada virus yang mau bertahan? Di Indonesia nih, NTT paling kebal. Serius, sama-sama peduli. Orang lain saya sama peduli, Ju. Katong peduli untuk apa? Do whatever you want. Kok yang sakit orang lain, nah? Bukan Besong. Kalau Besong pun bapak, mama, anak kici di rumah, sakit. Pasti Besong juga santoy. Besong yang tiap hari minum alkohol, nih. Pikir Besong kabar dari virus, nah. Hebat, ya? Hebat. Ayolah, bro. Ini pesan gila ini. Kalau pesan kayak gini. Ini kayaknya Besong udah belum dari banyak. Kak, brother, kayaknya Beto punya anak kecil deh di rumah. Lu yakin gue ini pesan? Beto ada keluarga. Beto suami bisa ajarin dia seperti ini. Oke, baik. Kalau begitu menurut lu apa yang ini baru betul, Kak. Lebih dari 200 ribu orang mati karena ini penyakit. Ini bukan cuma angka, ini tentang nyawa. Beto pakai masker karena Beto sudah mau orang lain kena virus dari Beto. Beto pakai masker untuk anak istri Beta di rumah. Demi melindungi bayi saya dalam kandungan. Dan Beta sudah mau dukung orang tua, teman-teman tertular virus karena Beta. Kalau Besong sayang dengan semua orang ada di sekitar Besong. Saya diam di rumah karena saya cinta keluarga saya. Beta cuci tangan demi Beta pun cinta. Cuci tangan pakai sabun buat bosongku bapak, bosongku mama, bosongku adik, bosongku kakak, bosongku suami, bosongku istri yang harus tunggu di rumah. Dan orang-orang yang bosong sayangi. Kok lu sampai dulu dengan diri sendiri? Setidaknya lu peduli dengan orang lain. Atau seseorang seperti saya. Kita sedang melawan virus yang tidak kelihatan. So please, Beta mohon lindungi lu sendiri agar orang lain terlindungi. Stop anggap remeh. Stop anggap remeh. Ayo rajin cuci tangan. Pakai masker. Hindari keramaian. Yang suka di mana-mana dua-dua tuh. Jaga jarak, Pak. Sementara, tahan dulu ketong pun tradisi cium ini. Yang suka pesta-pesta dong. Stop tahan. Kalau sana ada urusan, lebih baik di rumah, Pak. Tetap di rumah. Demi orang. Demi orang. Demi orang. Demi orang yang lu sayangi.